tan skin. Jadi aku sekarang belum bisa ngomong apa-apa. Nanti kalau semuanya udah lebih jelas, udah lebih pasti, udah ada pasal-pasalnya, aku baru bisa update ke teman-teman media. Oh, berarti hari ini tadi konsultasi sebatas konsultasi dulu? Iya, baru konsultasi sama melengkapi berkas-berkas, soalnya kita masih ada beberapa berkas yang kurang. Jadi sampaikan apa aja mungkin berkas-berkasnya? Ada berkas kayak legalitas perusahaan, seperti itu sih. Apa bukti-buktinya yang mau kita laporin itu masih ada beberapa yang kurang sih. Gitu, jadi sekarang ini lagi diurus sama kuasa hukum aku. Beliau juga masih bolak-balik dari tadi kan kita ke Krimsus, terus ke sini masih konsultasi. Tapi aku belum bisa ngomong kalau untuk pasal-pasalnya berapa. Nanti kalau udah lebih jelas aku bisa update-update lagi deh ke teman-teman media. Alasan rencana mau bikin LP itu apa awalnya? Karena kan kita di pihak sana kan sudah ini ya, somasi dua kali. Kemarin malam aku terima somasi yang kedua, jadi kita mau melaporkan balik. Karena kan selama ini kita gak diem aja sih ya, kita meminta, kita beritikad baiklah mau minta permintaan maaf dari saudari Mayang, tapi kan tidak digubris. Jadinya kita malah disomasi, jadi sekarang kita melapor kalau pertama tuduhan-tuduhan terhadap kita tidak berdasar, lalu juga ada penyebaran informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hanya itu aja atau ada yang lain? So far masih itu aja sih. Jadi sebagai terlapor hanya Mayang saja ya? Betul. Tidak ada yang lain? Betul, terlapornya saudari Mayang. Jadi setelah ada masalah ini mungkin yang dirugikan apa sih? Tadi kan ada imaterial dan material. Mungkin material sendiri deh. Tengah, Ci. Lebih ke imaterial ya, karena kan kita jadi kehilangan potensial customer. Kehilangan potensial customer, jadi banyak tuh DM yang masuk ke IG saya pribadi, ke Instagramnya Tanskin, ke marketplace, bertanya-tanya benarkah ini produknya bikin breakout. Terus sales kita juga turun. Terus juga IG-nya Tanskin sempat kena shadow ban, jadi kita tidak bisa melakukan promosi lewat Instagram selama beberapa hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.